Nah, jadi anak-anak, untuk 2 hari lagi kita akan pergi ke Mini Chite Sakura ya. Bu Guru, kunjungan edukasi ya? Iya, Emil, betul, kita akan kunjungan edukasi. Wih, seru banget tuh ya pasti ya, Bu Guru. Iya, betul, Emil. Oh iya, anak-anak, jangan lupa juga untuk membawa bekal yang sehat ya. Oh, Bu Guru, bekal yang sehat itu seperti apa? Ada yang bisa mencontohkan? Aku, Bu Guru, aku. Baiklah, Cika, kayak apa makanan yang sehat itu? Kayak sayur, kayak buah juga, Bu. Nah, betul, Emil, Cika. Nah, jadi bisa juga kalian membawa salad. Atau misalnya kalian juga bisa membawa buah-buahan. Nanti Emil bakal minta ke Mama buat masakin nasi sama sup sama buah apel dan pisang. Wah, hebat ya, Emil. Oh iya, Bu Guru, kita perginya kapan? 2 hari lagi. Oh iya, Bu Guru, Emil rasanya juga pernah pergi deh ke Mini Chite Sakura itu. Wah, benar ya, Emil. Ayo coba, ada apa saja di sana? Seingat Emil sih ada kayak toko makanan, terus toko kue, sama ada toko buku. Nanti Emil mau beli buku di situ, boleh nggak, Bu? Oh iya, tentu saja boleh. Oh iya, jangan lupa juga kita menggunakan seragam berwarna ungu ya. Dan ingat juga, Caca, kamu kan murid baru, jadi kan udah dapet seragam. Kenapa pakai seragam yang nggak pakai seragam gitu? Maaf, Bu, aku kayak suka pakai baju ini gitu. Lain kali jangan diulangi lagi ya, Caca. Iya, Bu. Nah, baiklah anak-anak, silakan istirahat. Iya, baik, Bu. Kamila, Bang Eko, Emil udah siap. Ya udah deh, kamu silakan pergi ya. Oh ya, udah sarapan kan tadi? Udah dong, Kak. Oh ya, Emil, jangan lupa nanti beliin Bang Eko oleh-oleh. Nggak bakal. Emil? Iya, Kak, cuma bercanda. Oh iya, Emil tingginya udah sama aja ya kayak Bang Eko. Wah iya, Emil makin tinggi. Aduh, nasibku malang sekali. Ya udah deh ya, Kamila, Emil mau pergi dulu ke sekolah buat pergi kunjungan edukasi. Udah nggak sabar nih masalahnya. Iya, Emil, hati-hati ya. Oh iya, jangan lupa juga bekalnya udah belum? Udah, Kak. Mama sama Papa udah pergi ya, Kak? Iya, dia titip salam ke kamu. Ah gitu, titip salam juga ya, Kak, kalau mereka udah pulang. Oke, kamu pulangnya sore ya? Iya, Kak, masalahnya kan kunjungan edukasi. Emang kemana? Ke Sakura Chite, ke Neon Sakura Chite itu loh, Kak. Oh, itu. Pakaian kamu keren amat, Emil, warna ungu. Hehe, ini warnanya warna ungu sama lilac. Lilac? Warna kayak ungu-ungu juga lah. Oh, begitu. Emil pergi dulu ya, Bang, Kak. Iya, hati-hati. Ya, hati-hati. Emil lupa topi. Haduh. Bentar ya, Bang Eko, Kamila, Emil lupa bawa topi masalahnya. Nanti malah kena marah guru. Haduh. Aduh, pakai lupa segala pakai topi. Kira-kira di mana ya topiku? Kalau nggak salah sih ada di kayaknya ada di kamar deh. Iya, terakhir kali aku letak di kamar, tapi di mana ya? Aha, mungkin apa janjian di atas ya? Ah ya, pasti di seberang. Aduh. Nah, itu pasti di situ. Yuh, akhirnya ketemu juga. Aduh, Emil kira hilang. Kalau hilang, aduh, nasib Emil malang sekali. Bang Eko, Emil pergi dulu. Jangan sampai hilang ya, adik abang yang cantik. Ih, bisa aja nih, abang. Aduh, mending pergi aja lah. Biasanya kok kunjungan edukasi sih jamnya jam 6 ya. Tapi tumben banget sih kalau kali ini tuh kayak nggak jam 6 gitu.
Nah, jadi anak-anak, karena hari ini kita sudah berada di sini dan alhamdulillah kita masih bisa bertemu di pagi hari ini ya. Nah, jadi kali ini kita langsung aja bakal kunjungan edukasi ke Mini Citi Sakura. Oke, anak-anak? Iya, okay, Bu. Nah, sebelum itu Ibu akan memperkenalkan guru baru. Nah, pasti kalian udah enggak sabar kan? Wih, guru baru pasti cantik. Atau enggak ganteng. Idih, belum tentu juga cowok. Ih, semoga aja dia bapak-bapak. Enggak, maunya ibu-ibu. Udah, jangan berisik anak-anak. Nah, ayo silakan masuk, Bu. Nah, anak-anak, ini dia ibu guru barunya. Wih, akhirnya. Ya, kenapa enggak bapak-bapak? Nah, jadi anak-anak, ini perkenalkan ya ibu guru baru kita. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Nah, perkenalkan nama ibu adalah Ibu Rara ya. Nah, semoga anak-anak bisa mengenali ibu ya. Bu guru, umur ibu berapa? Oh, umur ibu 22. Wah. Oh iya anak-anak, ibu guru belum tahu nih nama-nama kalian. Jadi boleh enggak kasih tahu ke bu guru? Halo Bu, aku Emil. Berarti kamu Emil. Yang di belakang? Kalau aku Cika. Aku Hikari, Bu Guru. Kalau aku Ryuji. Kalau aku Sakuma. Oh, jadi begitu. Dan kamu siapa? Kalau aku Aoi. Oh, Aoi. Berarti yang ini Emil ya? Iya. Kalau yang itu Ryuji. Oke Bu, betul. Nah jadi sudah siap belum kunjungan edukasinya? Emil sudah Bu. Sudah. Iya sudah Bu. Bu guru, ibu guru mirip banget deh sama kakak aku. Imut-imut cantik gitu. Oh, nama kakak kamu siapa? Oh, nama kakak aku Kamila Bu guru. Oh, begitu. Ya udah anak-anak, kita langsung aja pergi kunjungan edukasi ya. Iya Bu. Bagaimana Bu guru? Udah siap semuanya? Ah iya sudah Pak Sopir. Yaudah ya, anak-anak kita langsung aja pergi ya. Yeay, pergi kunjungan edukasi. Tujuannya kemana ya Bu guru? Kan neon city itu loh Pak. Oh yang itu, oke, kita muter dulu. Kita muter dulu, ada yang salah jalan nih. Bu guru, Emil mau ke WC nih. Mau BAK. Iya, aku juga mau. Ya udah deh, kita langsung parkir kemana ya. Pas sopir di dekat sini, kalau nggak salah ada restoran. Kita kita mampir di situ aja sebentar. Oh, oke. Duh, Bu Guru, udah sampai belum? Iya, sebentar lagi kok, Emil. Sabar ya. Iya, Bu Guru. Udah ketahan. Nah, sebentar lagi sampai tuh, Pak. Oke. Nah, yaudah, yuk turun-turun yang mau ke WC. Yaudah, kalian berdua doang kan yang mau ke WC? Iya, Bu Guru. Iya, Bu. Ya udah, kita langsung ke WC ya. Udah enggak tahan Emil tadi, Bu Guru. Wah, begitu ya. Ya udah, yuk kita masuk dulu ya. Yang lain pada enggak mau ke WC. Kenapa ya emangnya? Ya udah, yang duluan siapa? Aku. Cika untuk kamu saja deh duluan. Enggak usah, kamu aja deh. Ya udah, terima kasih. Iya, sama-sama. Wah, akur ya kalian. Ya udah deh. Oh iya, jangan sampai kepleset ya di toilet. Oke, Bu. Lega banget. Oke. Udah tuh Cika, silakan. Oke, terima kasih.
Nah anak-anak, kita udah sampai nih di tempatnya. Wih, keren banget ya Bu Guru. Iya, nah jadi langsung aja kita jalan-jalan ke mini kota Citinya. Wah, ini gede banget kotanya Bu Guru, parah. Hehe, ya dong. Yaudah yuk kita langsung aja masuk ya ke dalam kotanya. Iya Bu Guru. Oke Bu. Iya Bu. Selamat datang di Neon City Sakura. Anak-anak sudah siap kan buat masuk? Sudah, Bu. Ya udah langsung aja kita masuk ya. Wah, keren banget ya kotanya, Bu Guru. Iya, keren ya. Oh iya anak-anak, bagi kalian yang mau membeli makanan, boleh asalkan makanan yang tidak mengandung kayak misalnya ciki yang baunya mengkeras gitu, jangan ya, karena tidak bagus. Bu Guru, kalau beli boneka boleh nggak? Kita kan kunjungan edukasi bukan buat beli mainan, Emil. Hehe. Ya udah deh, kita langsung aja keliling-keliling ya di kota ini. Nah, jadi kalian mau makan apa nih di sini? Kalau Emil mau makan nasi goreng. Ya udah, nanti kita pesan nasi goreng semua ya. Bu Guru, kalau aku kurang suka nasi goreng, apalagi kalau aku makan nasi goreng suka gatel. Ada juga ya anak alergi sama nasi goreng. Ya udah deh, khusus buat kamu, kamu pesennya boleh sushi kok. Oke, Bu. Nah sekarang kita makan dulu atau jalan-jalan dulu? Makan dulu, perut Emil udah keroncongan. Oke, kita makan dulu ya anak-anak, kalian udah lapar belum? Aku belum sih Bu, tapi boleh juga makan. Ya udah kita langsung aja pergi ke tempat untuk makan. Bu Guru, di sini ada tempat makan. Ada dong. Tempat burger ada nggak? Serasa ibu-ibu sih ada. Kita makan burger aja, iya kan semuanya? Kalau Emil sebenarnya mau makan burger, tapi Emil lebih suka spaghetti. Nah yaudah anak-anak, kita makan siang dulu ya. Oke Bu Guru. Pada mau pesan apa nih? Kalau Emil mau pesen itu Bu Guru, apa namanya, kayak mau pesen itu spaghetti. Ya udah semuanya mau enggak spaghetti? Kalau aku mau juga. Boleh. Ya udah semuanya pesen spaghetti ya. Nah, jadi anak-anak, mumpung kita udah selesai makan dan juga udah selesai beli barang-barang yang kita butuhkan. Nah, jadi kita langsung aja pulang ya anak-anak. Iya, halo Pak. Itu anak-anak kan lagi kunjungan edukasi hari ini gitu yang untuk di kelas A. Oh, jadi harus segera pulang ya Pak. Baiklah. Duh, Emil kok sesak pipis. Aduh, mau ke WC. WC di mana ya? Itu. Aduh, mau ke WC. Gak tahan. Aduh, gak tahan nih. Harus cepet ke ujung sana. Cepetan. Aduh, itu dia WC-nya. Aduh, ada mengempel nih. Aku harus masuk. Ya udah anak-anak, kita semuanya langsung aja pulang ya. Oke, Bu. Anak-anaknya sudah lengkap, Bu. Ah iya, tadi sudah saya hitung sebelum menelpon. Ya udah, langsung aja kita pulang ya, Bu Guru ya. Iya, anak-anak, langsung aja kita pulang ya. Baik, Bu. Ya udah anak-anak, kita langsung pulang ya ke sekolah lagi. 4 jam lagi sampai. Oh iya, Emil, kita ngobrol tentang Bu Guru, Emil di mana? Emil enggak ada. Oh iya, Emil tertinggal. Pak sopir tolong balik lagi ke tempat tadi. Oh iya, baik. Aduh, gimana ini? Kalau Capsack tahu nanti aku bisa dipecat nanti darinya. Aduh, semoga Emil enggak kenapa-napa.
Akhirnya lega juga habis pup sama BAK. Eh, kok kelompokku gak ada? Kok gak ada sih? Gimana ini? Ih, jangan-jangan mereka main petak umpet. Eh, tapi jangan-jangan mereka gak tahu kalau aku ke WC terus tinggalin aku. Aduh, aku kan takut di sini. Emil mana ya? Oh, itu dia Emil. Emil! Ibu guru, Emil kenapa sendiri? Maaf ya, Nak. Tadi ibu guru kira kamu udah masuk ke dalam mobil, udah lengkap gitu. Ya, ibu minta maaf ya. Gak apa-apa, Bu. Tadi Emil ke WC gak bilang. Iya, ibu juga minta maaf ya gak perhatiin kamu. Ya udah, kita langsung pulang ya. Emil juga tadi minta maaf ya, Bu Guru. Tadi masalahnya gak ada kasih tahu kalau Emil ke WC. Iya, gak apa-apa kok. Ya udah, kita langsung pulang ya. Ke dalam mobil dulu. Iya, Bu Guru. Nah, jadi teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari video ini adalah jika kalian lagi kunjungan edukasi sama teman-teman atau guru kalian kayak di sekolah gitu kunjungan edukasinya. Nah, ketika kalian mau melakukan sesuatu, kasih tahu ke guru atau teman kalian ya. Nah, misalnya guru kalian lagi kayak misalnya ada urusan telepon gitu, kalian kasih tahu ke teman kalian ya. Jadi nanti misalnya aku mau ke WC dulu ya. Oke. Nah, nanti waktu ibu gurunya mau pergi, nah temannya bilang, "Eh, tunggu, Bu. Ada teman yang mau ke WC." "Oh, baiklah, kita tunggu." Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi kalau gurunya ada urusan telepon atau gimana kayak enggak fokus ke anak-anaknya. Nah, jadi kalian kalau mau ngapa-ngapain, mau pergi ke misalnya ke WC atau mau itu, nah kalian harus bilang ke teman-teman kalian dulu ya, di antara misalnya kayak, "Oh iya, aku mau ke WC dulu nih. Tolong bilangnya nanti ke guru ya, tungguin aku," gitu. Nanti waktu ke WC nanti gurunya langsung bilang, "Ya udah, ayo kita pergi. Tunggu, Bu. Masalahnya temannya ada satu teman yang ke WC." Oh, gitu. Nah, jadi kan nanti ditungguin ya teman-teman ya. Nah, jadi begitu. Enggak malah langsung nyolong aja ya teman-teman ya. Nanti ditinggal nanti kayak si Emil. Aduh, untung aja Emil selamat ya, guys ya. Nah, oke, segitu aja videonya. Jangan lupa untuk di-like, comment, share, and subscribe. Dan kartu vouchernya kartu Tri ya. Nah, silakan masukkan kode voucher ada di sini. Dan dah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.